Welcome back to my channel, guys. Di sini saya kembali akan berbagi cara live streaming di Minecraft 2019. Ingat ya, guys, saya hanya akan berbagi cara live streaming, bukan menyediakan live streaming di Minecraft 2019. Yang pertama, kita bisa menggunakan browser, itu bisa dari Chrome. Kita langsung aja ketik http://com, kemudian kita search. Kalau sudah kita search, kita langsung pilih scroll ke bawah, kita cari aja badminton ya. Ingat ya, klik yang badminton, bukan yang sepak bola ataupun yang lain sebagainya. Tinggal tunggu aja, nanti kalian pilih watch now pada tanggal 22 Mei. Kemudian selain dari hari TV-ku, kita bisa menggunakan tvonline.id atau TV Online Indonesia. Seperti kita ketahui, studio Minecraft ditayangkan di TVRI, jadi kita langsung pilih aja yang TVRI. Selain menggunakan TV Online Indonesia, kita juga bisa menggunakan dari situs video.com seperti biasa, yaitu kita ketik TV Online Indonesia, tapi situs yang kita pilih yaitu mvideo.com live. Seperti biasa, tinggal klik aja TVRI, ataupun kalian bisa download aplikasinya di Play Store, video.com atau MNC. No, kalian cari aja channel TVRI. Kemudian selain itu, kita bisa live score di YouTube, yaitu di channel Subtle Amazing. Kalian search aja, pasti ada live score studio Minecraft 2019 antara Indonesia dengan Denmark pada hari Rabu 22 Mei 2019. Selain dari itu, kita bisa menggunakan dari tamplekan live score ya, guys. Ini live score, bukan live streaming. Jika kalian ingin live streaming, kalian juga bisa menggunakan atau menonton di channel badmintonworld.tv live streaming.